buat masa ni, saya fikir kita memang kena ikut apa yang atasan punya ni lah. Sebab kita yang kat bawah ni pun macam still lagi tertanya-tanya, terumbang ambing apa kita punya misi, visi sekarang ni. So apa, bila macam petang tadi pun presiden dah explain, dan Tok Mak pun dah ni. So nak tak nak kita kena akulah. Kalau nak ikutkan, tak berapa nak selesa. Sebab sebelum ni kita memperjuangkan like no Anwar, duit no DAP. Tapi tiba-tiba kita apa ni, kita bergabung dengan DAP. So dekat situ ada rasa tak selesa dan tak ni lah. Sebab kalau tengok diorang punya berkempen pun dah bukan secara sihat, dia hentam kita daripada segi yang tak elok lah. Ucapan Tok Mat tadi, dia menyeru kita kepada pembaruan lah. Pembaruan ni sepatutnya kita rasa pada kekalahan kita pada PRU yang ke-14, kita tak betul-betul orang cakap post-mortem yang betul. So kali ni kita kena, apa yang yang Tok Mat nak cakap adalah rejuvenasi yang total reform lah. Perjuangan UMNO sekarang ni bukan sekadar orang cakap perjuangan yang kita nak cakap pasal kemerdekaan lagi. Dia dah adalah new type of perjuangan. Bak kata Tok Mat tadi, adalah islah baru, pengislahan baru bagi UMNO. Salah satu aspek paling kita nak dengar adalah Akaumbi lah, suara Akaumbi ni, pandangan Akaumbi. So Akaumbi pun banyak yang sebenarnya kita nak menjawab kat Akaumbi kita sendiri, bukan kepada rakyat. Kepada Akaumbi kita sendiri pun satu tekanan lah, tekanan kepada kita macam mana nak menerangkan apa masa depan kita. Daripada masa ke masa, inilah yang digambarkan oleh Tok Mat sebagai perjalanan yang berliku. Itulah, itu yang kita akan lihatlah dalam masa 5 tahun ni. Saya petik balik apa yang Tok Mat cakap, kita berada dalam keadaan yang sangat-sangat tersepit. Biar kita kenal musuh kita, daripada kita masuk ke orang yang kita rasa macam kawan kita, tapi kawan yang boleh menikam kita lah. Sebab kita dah pernah bersama dengan bersatu. Komen saya, ucapan Tok Mat hari ni memang sangat memuaskan hati perwakilan, semua perwakilan-perwakilan. Kira macam clear lah maksudnya apa yang kita tak puas hati hari tu dengan kekalahan kita hari tu. So kali ni saya rasa, saya harap perwakilan semua puas hatilah dengan apa yang telah dikatakan dengan Tok Mat tadi. Sebenarnya ucapan yang disampaikan oleh Presiden UMNO tadi membawa kita kepada satu hal tuju yang barulah di dalam orang kata Parti UMNO sendiri dan juga di dalam pergabungan bersama-sama dengan Kerajaan Perpaduan. Dan saya yakin dan percaya dengan apa yang telah disampaikan oleh Presiden tadi akan membuka lebih banyak lebih ruang kepada ahli UMNO dan juga orang Melayu terutamanya untuk terus membawa UMNO ini dan juga meyakini UMNO. Dan saya yakin juga dengan intizam yang bakal dibawa oleh parti selepas ini akan membawa lebih banyak dengan tujuan-tujuan baru lah. Tanpa sekali untuk orang kata membawa suara orang Melayu. Dan pada rakan yang mungkin ada segelintir lagi ahli-ahli UMNO yang belum memahami lagi berkaitan dengan penggabungan ini, tadi kita telah pun mendengar dengan jelas dan juga kenapa dan juga mengapa penggabungan di dalam Kerajaan Perpaduan ini perlu untuk sama-sama kita jalinkan bersama. Sebab kan orang kata kerajaan dan juga rakyat kita, negara ini perlukan sebuah kerajaan. Dan saya harap dengan penjelasan yang diberikan oleh Tuan Presiden juga dapat membawa kembalilah UMNO dan juga ahli-ahli ini untuk bisa berpadulah. Kalau boleh kita nak minta lah kepada adik-adik kan, terutama sekali orang muda, anak-anak muda yang baru saja mengundi pada PRU yang ke-15, yakin dan percayalah UMNO sebenarnya tidak pernah lari daripada membawa perjuangan orang Melayu. Jadi tepuk dada, tanya selera, dan kita yakinlah UMNO akan sentiasa bersama dengan anda. InsyaAllah.